kerja buat, usaha lagi. Walaupun jauh mereka sanggup pergi. Walaupun susah tapi boleh. Walaupun susah tapi boleh. Anak nak tanam ini dalam diri. Tak ada kejayaan yang senang. Tak ada kejayaan kalau tanpa kita bermula, betul? Betul. Ramai orang gagal untuk merancang. Betul? Tapi senang kita kena merancang. Ramai orang yang merancang untuk gagal. Ramai. Dia merancang untuk gagal. Tapi orang jaya tak merancang untuk gagal, kawan-kawan. Gagal itu satu benda cikgu dalam hidup kita. Ramai orang bila dah buat bisnes hari ni, dia dah buat bisnes hari ni, dia gagal, dia salahkan company, dia salahkan upline, dia salahkan itu, dia salahkan ini. Tapi dia tak salahkan diri sendiri. Dia tak salahkan diri sendiri. Dia tak salahkan diri sendiri. Anda kena salahkan diri sendiri. Kenapa? Anda kena tanya diri sendiri. Kenapa aku tak jadi? Kenapa orang lain jadi? Kenapa orang lain boleh dapat? Kenapa aku tak dapat? Kenapa orang income macam dia? Aku tak ada income macam dia. Sebab kerja anda tak macam dia. Amalan anda pun tak macam dia. Ramai orang tanya saya, kenapa saya buat? Saya tak percaya. Kenapa awak buat? Awak percaya. Saya cakap satu saja. Amalan kita berbeza. Amalan kita berbeza. Saya ikut amalan orang berjaya. Memang kerja, dia ada usaha, ada kerja, ada impian, itu dia. Tapi amalan dia kita nak. Amalan dia apa? Orang berjaya ni kalau dia nak menjemput rezeki, dia kena banyak untuk sedekah. Awak ada buat? Tak ada. Orang berjaya ni dia nak jemput rezeki, dia jaga ibu dan ayah. Awak ada buat? Tak ada. Itulah sebab rezeki kita tak sama. Kalau kita nak sama rezeki, anda kena buat macam orang berjaya buat. Jaga ibu, jaga ayah. Yang penting ibu nombor satu. Anda jaga ibu nombor satu, anda buat apa yang anda nak, pasti jadi. Minta restu dia. Minta restu, minta sumpah pada ibu, mulut orang ibu. Sebab mulut orang pada mulut orang ibu. Jadi tak? Jadi awak dengar. Awak maha mendengar, awak maha memberi. Tapi kita sombong. Tak nak minta pada ibu kita. Setiap hari dia minta sumpah pada ibu. Ibu sumpahlah abang ibu. Sumpahlah abang ibu. Abang tak nak lagi miskin lagi ibu. Abang tak nak lagi kereta abang kena tarik lagi macam dulu. Abang tak nak lagi atur lagi ibu. Abang tak ada duit macam dulu ibu. Hari-hari dia minta.